selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Jawablah, waalaikumsalam. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ustazah Sulis. Bagaimana kabarnya anak-anak yang di rumah hari ini? Alhamdulillah, selalu sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Hari ini Ustazah Sulis mempunyai lagu baru. Coba didengarkan ya. Beres-beres, waktu telah tiba. Simpan mainan di tempat semula. Simpanlah, simpan, ayo yang rapi. Itulah anak yang bertanggung jawab. Itu adalah lagu tentang beres-beres mainan. Siapa yang di rumah selalu merapikan mainannya? Saya Ustazah. Saya Ustazah. Jempol buat kalian semuanya. Hari ini Ustazah Sulis akan mengajak anak-anak untuk menonton video cara merapikan mainan. Kita saksikan sama-sama ya. Ayo. Pesawat Ali Airlines dengan nomor penerbangan 745 minta izin untuk mendarat. Silakan, makanannya dicicipi, manis kok. Ding ding ding. Kereta ekspres jurusan Semarang akan segera berangkat. Buat yang suka pedas, ini cabainya, diiris-iris dulu ya. Ali, Nisa? Iya, ya. Sudah waktunya tidur nih. Nanti ya, pesawatnya mau terbang dulu. Nisa juga nanti iris cabai dan bawangnya belum selesai. Swing! Awas, Mio! Pesawat musuh menyerang! Tembak. Sudah ngantuk nih. Nisa juga, tidur aja yuk. Ali, Nisa, kok mainannya belum dibereskan? Besok pagi saja ya, Ali sudah ngantuk. Nisa ngantuk ya, besok pagi saja. Ali, Nisa, lihat nih, pasukan kerajaan buku sedang berbaris.
Pasukan kita kehilangan arah nih. Ada yang bisa menunjukkan istana? Di sana ya, di sana. Istananya Rakmainan. Tuh, 2, 3, 4. Wah, komandannya tiba-tiba sakit tenggorokan nih. Gak ada yang ngasih komando. Pasukan buku mentok di tembok nih. Siap, brok. Balik kanan, brok. Pasukan, maju, jalan. Berhenti, gerak. Nah, pasukan buku sampai di istana. Seru loh ya. Pesawatnya belum masuk hanggar tuh. Alis aja memasukkannya ya. Pesawat tempur masuk ke hanggar kotak mainan. Lihat itu Nisa, boneka-boneka itu menggigil. Pasti karena kedinginan. Nisa masukin aja ke kamarnya ya. Ya, siap. Siap, komandan. Kami akan segera mengungsikan penduduk kota mainan. Sebentar lagi, badai akan datang di kota mainan. Kita harus segera mengungsikan penduduk ke tempat yang aman. Siap, Kapten. Cepetan, naik truk semua. Jangan berebut, biar selamat. Ayo, ibu-ibu dan anak kecil naik duluan. Heli penolong kepada regu pengangkut. Ada penduduk kota terjepit di bawah karpet. Yah, krayonnya hilang satu. Tenang, tenang, tenang. Heli penyelamat siap mencari krayon yang hilang. Ali, Nisa, lihat Mio. Mio menemukan krayon yang tertinggal. Bagus, Mio. Nah, sekarang ruangannya sudah rapi dan bersih. Para pahlawan pemberani sekarang bisa tidur dengan nyenyak. Yah, ternyata merapikan mainan bisa seru juga ya. Iya, besok Ali mau beresin mainan sendiri . Alhamdulillah, ayah senang mendengarnya. Ali dan Nisa memang anak-anak rajin. Iya, Mio juga rajin. Selamat malam ya. Selamat tidur anak-anak saleh. Alhamdulillah, kalian semua sudah menyaksikan video cara merapikan mainan. Bagaimana teman-teman? Seru? Seru? Pasti seru dong. Iya, jangan lupa ya, di rumah kalian harus merapikan mainannya sendiri. Ustazah Suris akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.